pada penggunaan teknologi informasi. Dalam mengakselerasi MPP ini kan merupakan salah satu program unggulan pemerintah dari 9 program unggulan yang ada. Nah, kami pemerintah daerah berkomitmen agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan yang terintegrasi, utamanya pelayanan publik ya semuanya, di samping juga kemudahan berusaha, kemudahan bagi para UMKM yang ada di Kabupaten Tegal, kemudahan bagi para investor yang akan melakukan usaha di Kabupaten Tegal. Tentunya MPP ini mudah-mudahan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita, dan kehadiran pemerintah daerah semakin dirasakan juga oleh masyarakat. Kita cukup datang di MPP ini, maka semua pelayanan sudah terintegrasi, termasuk ketika mustasmen yang semula di Pekalongan ya, kemudian paspor yang semula di Pemalang ya, dapat dilunasi. Saat ini sudah cukup di MPP. Meskipun untuk imigrasi sendiri mereka dalam tahap penyesuaian, yang pasti ini kan soft launching. Nanti kemudian bulan Mei. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.